everybody. Good morning. Nora berlepas hantar anak Nora ke sekolah. And now Nora breakfast sekejap because my appointment dengan doktor pukul 11.20. So, I'm all alone. But it's very nice here dekat Ampang ni. It's called VCR, which is so nice. And I love the croissant, the latte, the oat milk latte. And lepas tu ramai surat komen kan pasal seorang Ustazah ni yang dia kata kalau salam tangan artis tu rosak roh. Begitu lebih kurang kan. So bagi I, my personal view adalah mungkin dia bercakap tentang experience dia sendiri, pengalaman dia sendiri. Mungkin dulu, masa dulu dia pernah bersalaman dengan seorang artis yang dia sangat meminati sampai rosak roh dan jiwa dia dan sebagainya. So mungkin dia share pengalaman dia. So itulah saya rasa lah, sebab deep sangat tu ayat dia. So you know, setiap orang melalui pengalaman yang berbeza kan. Maybe that's her pengalaman lah. So cuma yang buat tak best tu bila dia wawarkan dia punya experience tu kan, tidak secara detail, tidak secara terperinci, yang akan menimbulkan banyak sangat salah faham. Itu yang orang tak suka. Dah kita gaduh sesama manusia, sama Islam pula tu. You know, itu tak best lah benda-benda ni macam, you know. So just ignore lah. Okay, jangan ambil berat sangat, jangan ambil terlalu serius masalah yang tak ada masalah sangat ni. Okay, that's her opinion. Opinion tak penting pada kehidupan kita semua. Okay, so we just spread love, be positive. Okay, only layan benda-benda yang positif je. Boleh tak? Boleh tak? Wajar. Tahu tak, Nur Hidayah Karim suruh I tutup dahi I, kata silau. Jahat dia kan? Itu jahat. Itu you memang kejam Ali. You buat hari I lagi sedih lah. You kutuk ciptaan Allah tau. Okay, time ni actually guys, kena dengan lagu yang kalau aku like, aku like, kalau tak, aku swipe. Satulah. Itulah kehidupan. Benda yang anda suka, anda like, comment, repost, whatever you guys want to do. Jadi kat kita jadi contoh benda yang tak like. Ignore. Bye-bye.